I'm still healing. Okay, so guys, assalamualaikum dan selamat kembali. Okay, hari ni video ni pula, video lain pula. Okay, so hari ni aku nak tukar rectifier dekat AC Go. So ini aku beli original Yamaha ya. Sebenarnya aku pakai yang kopi. Yang kopi tu boleh pakai, tapi lama-lama dia macam isu sikit sebab aku punya current tu macam tak open up betul. So hari ni dah tukar lah. Ni yang dekat AC battery convert BC aku, Neskin tu lah, si Neskin spek 65 tu. So aku nak pasang rectifier original lah. So sebab aku usah kat Shopee pun agak mahal. So yang ni regulator, rectifier lah, regulator untuk 135RC/Ego. Yang ni untuk model yang ni lah, sebab dia ada beza. Kedai lah kata, aku tak tahulah. Kedai kata ada beza sikit, yang untuk LC V4 ke atas ke, dan juga yang ni lah. Pasal V8 pun lain sikit ke, sebab dia pakai FI kan, FI lain sikit. So yang ni kita nak pasang. Kita nak pasang. Nak buka kompset motor dulu. Sebab motor dah parking luar dah. Dua-dua motor. So last video hangpa tengok, aku dah dah tukar tayar untuk dua-dua motor. So hendak pakai rectifier link. Nak tengok balik dia punya current tu, dia akan naik elok balik ke atau tak. Sebab aku punya meter yang current, meter tu pun meter, bukan meter temp, meter volt tu pun tak open up betul lah ni. Eh, dia kacau habis semua. So jom kita pasang datang tu. Jom. Okay, macam patok sekarang. Meter aku ni tak menyalau tau. Ah, menyalau tak? Eh, ada shot. Nampak? Aku rasa ada something wrong datang ni. Nampak? Tak menyalau. So ni aku buka macam ni saja, sebab nak buka kat rectifier sini je pun. Tak payah buka basic semua. Tapi aku rasa nanti aku kena buka, sebab ada sponsor suggest aku supaya yang Swiss dia tu, kalau nak lebih accurate jangan pakai kat sini, pakai direct sini ni. So aku rasa macam ada basikal dulu. Entahlah nak. So aku akan ubah wiring dia ni. Banyak ni kena buka eh. Ni kena buka. Dada depan kena buka. Kepok tepi kena buka. Aduh, banyak kerja guys. Nak buka binatang ni satu ni je. Nak ubah macam je. Tak kira tengok boleh. Okay, so guys, ni beza katak ori dan katak kopi ya. Katak kopi selalu macam ni. Aku tunjuk apa. Dia tak ada chop apa tau. Dia tak ada apa sebarang nombor siri apa. Kalau original apa beli, dia akan ada binatang ni. Lain semua hampir sama je bentuk dia. Cuma yang ori tak ada apa-apa. Kira lokal lah. Ni ori. Nampak? Ada beza. Okay, so jom. Tak pasang sini tak. Okay, so aku dah pasang yang original. Okay, so jom tengok. Meter aku ni masih tak naik. Timing tak hilang. Tapi ni, ini meter ni aku kena perbetul balik guys. Jom kita perbetulkan dulu. Tengok sekali ya. Meter tak nyala. Aku stress dalam datang ni. Aku stress dengan kau. Ni kau ni. Ni. Okay, so guys, aku wiring dah, aku dah ni dah. So aku buka daripada yang starter tangan mana ni. Ni starter sini. Ada yang cakap aku kalau nak dapat bacaan dia tu lebih tepat, macam aku cakap tadi, ada yang komen kat komen section aku, terima kasih. Dia cakap kalau nak lagi accurate, pasang direct ke sini terus. Itu dalam mana dia? Itu dalam. Mana aku tak nampak. Itu. Itu starter sana punya. Ini sini punya. Sini punya bawah terus straight. Okay, so aku tarik, pasang. So sekarang dia punya result dia. Kita tengok ah. Okey. Kau macam ni. Nampak? Tak ada apa lagi kan? Aku tak tahu pasal apa. Aku pun tak pasti. Okey. Nampak bacaan dah. Cak. Bacaan yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bacaan dah. Betul lah. Sebelah lebih 9.8, 9.7 ni betul. Lagi pulas. Pulas lagi naik. Kucing aku dah bising lah, kucing aku rumah. Lapak lah tu. So tu bacaan dia tak turun 6, dia turun 8 dah. Nampak dia maintain dah 11. So bacaan dia betul. Dah pasang katak ori, dah betul wiring semua, kita dah nampak dah. Terbaik guys, terbaik. Jom kita pasang logo facet ni. Saya aku tunjuk balik. Okey tak okey balik dia punya function ni. Day 2. Okay, so guys, macam aku cakap, motor sana aku dah pasang katak baru. So katak baru dah confirm okey. Dia punya tu. Alright. So lain-lain aku dah bawa motor ni, kan aku cakap aku dah
setup blank rim tayar dia depan belakang. So 70 80 70 90, Maxxis Diamond. Okey, sekarang ni aku dah load fork sekali. Okey, untuk motor sana, untuk yang masking aku maintain load fork 2 inci plus tambah minyak. So aku service fork sekali lah, service fork bagi keras sikit. So sekarang ni dia tak lagar dah dengan mud guard aku. Okey, so by the way guys, untuk information siapa yang nak pakai fork alloy, fork alloy lah apa brand lah, Wedio ke Curado ke apa sekalipun, pastikan hampa service dulu minyak dia. Service fork lah senang, service fork. Sebab Azali dia, fork dia lembut. Memang lembut, aku pakai memang lembut. Sekarang ni keras, memang cun lah dia punya setup. Walaupun agak keras sikit yang dibawa, tapi memang rigid, tak ada gangguan. Memang naik tebang pun tak tekak, tekak dia tak belagar dah. So memang cun melecun lah guys. Okay, so untuk dia ni pula, saat aku tengok aku boleh cerahkan lagi lah tempat. Oh silap, ni tak maksimum. Okay, so aku yang ni aku lower fork 2 inci juga. So macam apa tengok stand saya sekarang. So guys, sekadar macam tak apa nampak dalam kamera. Tapi esok pagi aku akan tunjuk, bagi nampak lagi lah, bagi nampak dia punya load fork. So sebab dia tanya aku, bang, kalau LC ni dah load fork macam mana rupa dia? Okay, so macam aku boleh tunjuk nampak macam ni je lah. Tapi tak tahulah ada ke nampak dia punya stance tu dalam gambar ni kan, dalam video aku malam ni. So esok pagi kita akan tunjuk balik, aku tunjuk balik gambar macam mana position dia bila dah dah ni balik. Sekarang ni malam, aku pun boleh ajar apa nampak lah malam. Okay, so malam, jadi kita akan tengok balik esok stance dia macam mana rupa dia. Tapi buat saat sekarang aku puas hati lah dengan dia punya bentuk dia. Sekarang ni kita nak tukar, mungkin okay, backdisc, nanti kita tukar backdisc besar sikit. Kita pakai backdisc macam sana kan, ataupun kita pakai backdisc 125Z lah. Rasa aku nak pakai backdisc 125. Tengoklah aku nak pakai apa. Mungkin aku pakai backdisc 125 267, ataupun aku pakai backdisc kindred sama macam motor aku sana lah. Tengok kepala apa yang ngam dengan dia. Exhaust, maybe aku pakai exhaust Waisuku. Exhaust Waisuku size 28 kan, kita pakai. Setelah ni size 23 kan, so manifold 23, kita pakai manifold 28. Dia masih lubang kecil, tak ada masalah. Kalau tukar tak perlu dyno. Okay, so tukar exhaust, then kita tukar backdisc saja. Dan kena tambah lah, memang confirm kena pakai bracket asing lah, sebab kita dah pakai kita pakai disc yang lebih besar kan. Okay, so selain tu tak ada apa sangat untuk motor ni buat masa sekarang. Maybe lampu saja, lampu atas bawah aku nak hitamkan, nak bagi smoke. Aku buat stiker je kot. Then yang motor sana tu, aku dah projek lagi sikit aku nak buat. Aku nak tukar seat, aku nak pakai seat brand lain. Ada satu lagi brand Siam, aku lupa dah powder. Then yang hat ni aku nak pakai bracket link, bracket tongkar ke ataupun bracket tongkar kot untuk exhaust. Sebab bracket aku pakai ni okey, tapi dia sebab kan senang lentuk dalam tangan. So bila ni dia membuai-buai sikit exhaust aku. So aku nak pakai yang betul-betul solid punya bracket. So tak adalah exhaust aku tu asyik berlagak dengan aku punya batang sap. Ni berlagak batang sap tu, dia kemek kat belah tabung tu. Isu sikit lah. Selain tu tak ada apa. Mono masih cemerlang, mono dia tak terlampau membuai. Aku dah pakai, okay, not bad lah pakai. So esok akan jadi first try aku bawa motor ni dengan setup tayar baru ni lah. Tapi hari tu aku dah try sikit, sedap bawa. Dia rasa lebih ringan sebab tayar hang tak restrict pakai tayar besar. Tayar besar berat, so hang pakai tayar ringan ni, tayar kecil sikit ni dia rasa lebih ringan. Dia punya stance pun nampak lawa lagi. Akan tetapi 2 inci aku rasa macam tak mencukupi bagi akulah. Tak tahulah, aku mungkin aku nak lower sikit je, mungkin 2.5 garang. Tu je lah, 2.5 garang habis guys. Sekarang 2 dah garang, 2.5 lagi garang, 2.5 lagi garang. Hak sana memang 2, aku rasa kena turun sikit lagi 2.5 juga. So dulu akan jadi 2.5 inci lah untuk setup tinggi lah. Aku nak bagi motor dia nampak lower sikit, nampak cun ala-ala Thai gitu. Thai kan dia pun suka auto lower kan, so kita bagi lower sikit cun. Aku punya voltage pun dah okey belah now. So yang ni aku pun dah nak cukup 1000 lah, 910 km sekarang ni. So tak lama dah nak kena servis dalam motor ni. First servis dia, so dah first 1000, then 3000, dan 5000 lah.
Lepas tu aku nak pakai minyak apa boleh lah. Sekarang ni aku kena pakai yang mereka recommend dulu kat kedai lah. Sebab kita beli yang di kedai kan. So itu sahaja guys. So esok kita sambung balik lah. Kita sambung balik. Aku apa-apa hal aku cerita esok je lah. Sebelum aku nak pergi kerja pagi. Alright. So jom, jumpa esok. Esok. Day 3. Okay, so guys, masa aku cakap tu, aku cakap aku nak tunjuk pagi-pagi stance dia macam mana. Okay, so sekarang ni FC V8 FI dalam keadaan robot fork. Ni apa nampak depan front end eh? Depan dia nampak rendah lagi kan. So cantik sikit dia punya, dia punya ni. Kalau nak lagi cantik mungkin pakai suit panjang lah. Pakai suit panjang lah. Sama macam si Nest King. Nest King pun dah padu lah sekarang ni. Tapi hari ni kita tak mahu cerita pasal ni. Tak mahu tengok stand ni. Stand ni dia aku tunjuk. Nanti lepas yang aku tambah minyak tu kan, aku tunjuk apa tinggi dia. Ini tinggi dia cantik cukup. Cun-cun. Aku tunjuk bina aku ambil pendek lah. Sebab aku dah cakap banyak lah pasal semalam pasal motor ni. So jom kita tengok dia punya stand dia bila dah lower fork. Sekarang ni aku tunjuk macam mana stand dia bila dah lower fork lah. Goinci guys, goinci. Sikit aje lah. So, baiklah. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk kalau lower fork yang LC yang V3 aku. Sekarang ni dah dah service fork. So keras sikit lah, dia tak lembek ataupun lembut. Spring ni tak lembut sangat lah, dalam dah fork dia tak terlalu lembut. Saya tunjuk. Goyang-goyang sangat lah. Dia tak terlampau turun sama nak belagang magat lah. So sepi dah fork anda kalau nak tahan magat lah. Lepas tu nak bagi lawa motor si FI pun boleh lawa fork. Terbalik. Okay, so guys, tu saja video aku untuk hari ni. Aku cerita pasal aku lawa fork, tayar dan sebagainya. Pasal LC ni sekali. Okay, so siapa nak lawa fork dipersilakan. Nampak lebih garang tapi pastikan tayar pun lebih sesuai lah. Ikut apa lah, apa nak pakai tayar saya pun tak apa. Aku tak ada benda yang nak menghalang pun. Bagi aku, apa kata kecil sikit, lower fork, mantap guys. Hai guys, nanti kita semua jumpa dalam video, next video. Macam misalnya, apa tak komen, like dan subscribe channel aku kalau belum lagi. Kita jumpa semua nanti. Assalamualaikum, tengok apa yang aku nak buat nanti. Kita buat kosmetik-kosmetik, cun-cun, cun-cun. Okay, bye-bye.